kabin perahu yang ditumpangi Ramdhani dan istrinya Hartina, warga Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, Bali ini, tampak sudah dipenuhi air laut saat berada di pesisir Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu 22 Juni siang. Bersama anaknya yang masih berusia 3 tahun, perahu Pasutri yang berlayar dari Bali ke Banyuwangi ini nyaris tenggelam karena dihantam gelombang tinggi. Beruntung, nyawa ketiganya berhasil tertolong. Saat perahu sudah dipenuhi air, insiden ini diketahui anggota TNI Angkatan Laut Banyuwangi yang saat itu kebetulan sedang menanam mangrove di tepi pantai Cemara. Dengan sigap, para personel ini langsung mencemburkan diri ke laut untuk melakukan penyelamatan. Perahu yang nyaris tenggelam ini secara gotong royong ditarik menggunakan tali ke pantai. Setelah berjibaku selama beberapa menit, akhirnya perahu berhasil ditarik menepi. Tiga orang dalam satu keluarga di atas perahu ini pun akhirnya berhasil selamat. Warga Bali ini datang untuk menghadiri hajatan keluarganya yang ada di Banyuwangi. Ya, saya terima kasih sama bapak-bapak Angkatan Laut yang sudah membantu kami. Selamat. Nas, saat hampir mencapai pantai, gelombang tinggi tiba-tiba menghantam perahu dari belakang. Air semakin banyak masuk ke dalam perahu dan membuat perahu hampir saja tenggelam. Pasutri ini pun bersyukur bisa lolos dari maut setelah dengan sigap ditolong petugas TNI Angkatan Laut dengan warga. Gelombang tinggi di perairan Selat Bali akhir-akhir ini memang perlu diwaspadai. Data BMKG Banyuwangi menunjukkan, gelombang dengan ketinggian 1,5 meter hingga 2,5 meter berpotensi terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dan masyarakat pesisir diminta untuk mewaspadai hal tersebut.